Bagaimana cara mengetahui umur kucing? Untuk mengetahui usia kucing kalian, yang terbaik adalah membawanya ke dokter hewan. Tetapi kalian masih bisa mencari tanda-tanda usia dan kesehatan kucing. Yuk simak ulasan video ini. Pertama, gigi. Gigi tidak dapat menunjukkan umur pasti kucing, tetapi itu masih merupakan indikator yang bagus untuk usia kucing. Tandanya adalah, gigi pertama anak kucing muncul antara 2 hingga 4 minggu. Gigi putih permanen mereka tumbuh sekitar 4 bulan. Noda kuning, alias karang gigi pada beberapa gigi bisa berarti kucing Anda mungkin berusia antara 1 atau 2 tahun. Jika noda muncul di semua gigi, kemungkinan besar kucing berusia minimal 3 hingga 5 tahun. Gigi tanggal biasanya merupakan tanda bahwa kucing kalian adalah senior, berusia antara 10 hingga 15 tahun. Namun perlu diingat bahwa beberapa kucing bisa saja memiliki gigi yang lebih buruk daripada yang lain berapapun usianya. Kedua, mata. Jika gigi kucing tidak selalu menjadi indikator yang dapat diandalkan seperti yang kalian harapkan, mata dapat memberikan petunjuk yang berguna tentang usia kucing. Perbedaan antara iris halus dan iris pecah-pecah dapat menjadi perbedaan antara kucing muda dan kucing senior. Setelah usia 12 tahun, biasanya mata kucing mulai terlihat keruh. Dan jika kalian melihat air mata dan keluarnya cairan, kemungkinan kalian memiliki kucing senior. Ketiga, otot dan tulang. Usia dapat bersembunyi di balik penampilan, jadi perhatikan fitur yang dapat melengkapi gambaran usia kucing. Seperti pada manusia, tingkat aktivitas yang lebih tinggi memberi definisi pada otot kucing. Bermain, melompat, dan berlari adalah permainan kucing muda. Jadi, jika kalian melihat kucing kalian cenderung kehilangan massa otot atau tidak suka bergerak terlalu banyak, ini mungkin pertanda penuaan. Kucing yang lebih tua mungkin lebih gemuk, memiliki kulit ekstra yang menggantung atau tulang belikat yang menonjol. Keempat, bulu kucing. Bulu kucing berubah seiring bertambahnya usia. Bulu halus dan lembut biasanya disediakan untuk kucing muda saja. Kucing yang lebih tua cenderung memiliki bulu yang lebih tebal dan kasar dengan bercak abu-abu. Itulah cara mengetahui umur kucing dalam umur manusia beserta tanda-tanda untuk mengetahui umurnya. Jangan lupa komentar jika ada yang ingin ditanyakan, like dan share video ini agar banyak yang lebih tahu mengenai dunia kucing, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia kucing. Sampai jumpa di video berikutnya, Miau!